Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kami ajak Anda melihat 5 berita pilihan hari ini. Pertama, Chandrika Chika terjerat narkoba. Tertangkap sedang pesta narkoba bersama 5 orang temannya di hotel. Selebgram Chandrika Chika hanya bisa tertunduk malu saat digiring polisi. Senin malam, selebgram Chandrika Chika ditangkap polisi saat sedang pesta narkoba. Chika ditangkap bersama 5 orang lainnya yang saat itu tengah berkumpul mengonsumsi narkoba di hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Chika dan teman-temannya memang kerap berkumpul mengonsumsi narkoba. Chika sendiri sudah mengonsumsi narkoba selama 1 tahun belakangan. Bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka, itu memang mereka ini adalah grup pertemanan. Jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di TKP tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul-kumpul di sana. Ini grup pertemanan mereka. Narkotika itu sudah 1 tahun lebih. Ya, kalau jadi sudah 1 tahun lebih untuk mengenal narkotika. Selain menetapkan 6 orang tersangka, polisi juga menyita rokok elektrik yang digunakan untuk mengonsumsi ganja secara bergantian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Chika CS terancam hukuman 4 tahun penjara. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Barang buktinya berapa nih, Mas?